Terima kasih masih setia di channel Pinangeran. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribernya. Kami datang dari jauh sengaja mencari keberadaan Kang Ayib ke wilayah Cirebon, pemilik channel YouTube Pinangeran, guna untuk berduet dengan saya membagikan petuah-petuah Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah perjalanan panjang kami membuahkan hasil, yaitu bisa bertemu dengan Kang Ayib, pemilik channel YouTube Pinangeran. Assalamualaikum Kang Ayib. Waalaikumsalam, Mbak. Benar ini Kang Ayib. Leres boten sawon. Enten perlu apa, Mbak, milarian kula? Saya mau membagikan petuah Sunan Gunung Jati, bisa Kang? Saged, saged, dan tugas kula pripun? Kang Ayib membaca yang bahasa Jawa. Sebab Kang Ayib orang Cirebon dan saya baca artinya. Nggih. Mangga Kang Ayib. Ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Aku titip tajuk dan fakir miskin. Yen sembahyang kungsi pucuke panah. Jika salat harus khusyuk dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. Yen puasa dan kungsi tetaling gundewa. Jika puasa harus kuat seperti tali panah. Ibadah kang tetep. Ibadah harus terus menerus. Wedia ing Allah. Takutlah kepada Allah. Manah dan syukur ing Allah. Hati harus bersyukur kepada Allah. Kudu ngakehing pertobat. Banyak-banyaklah bertobat. Aja nyidra janjimu barang. Jangan mengingkari janji. Pemboraban kang ora patut anulungi. Yang salah tidak usah ditolong. Aja ngaji kejayaan kang ala rauntah. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau salah digunakan. Singkir nang sifat kaden wanci. Jauhi sifat yang tidak baik. Duwea sifat kang wanti. Milikilah sifat-sifat yang baik. Amapesa ing bina batan. Jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Angadana ing perpadu. Jauhilah pertengkaran. Aja ilok ngamad, kang durung yakin. Jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Aja ilok gawe bobat. Jangan suka berbohong. Ing panemu aja gawe tingkah. Bila pandai jangan sombong. Kenana ing hajate wong. Kabulkan keinginan orang. Aja dahar yang durung ngeli. Jangan makan sebelum lapar. Aja nginum yen durung ngelok. Jangan minum sebelum haus. Aja turu yen durung ketekan arif. Jangan tidur sebelum ngantuk. Yen kaya dan luhur. Jika kaya harus dermawan. Aja ilok ngijek rarohi ing wong. Jangan suka menghina orang lain. Den bisa megeng ing nafsu. Harus dapat menahan hawa nafsu. Angasana diri. Harus mawas diri. Tepo saliro den adol. Tampilkan perilaku yang baik. Ngoletana rejeki sing halal. Carilah rejeki yang halal. Aja ake kang den pamri. Jangan banyak mengharapkan pamri. Den suka wenan, lan suka maberih gelis lipur. Jika bersedih jangan diperlihatkan agar sepat hilang. Gegunem sifat kang pinuju. Milikilah sifat-sifat terpuji. Aja ilo gawe lara ati ing wong. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Akeh lara ati ing wong naming saking duriat. Jika disakiti orang, hadapilah dengan kecintaan tidak dengan aniaya. Aja ilo gawe kaniaya ing makhluk. Jangan membuat aniaya kepada makhluk lain. Aja ngagungakan ing salira. Jangan mengagungkan diri sendiri. Aja ujubria suma takabur. Jangan sombong dan takabur. Aja duwe ati ngunek. Jangan memiliki hati pendendam. Dan hormat ing wong tua. Harus hormat kepada orang tua. Dan hormat ing leluhur. Harus hormat kepada leluhur.
Hormaten emanan muliakan ing pusaka. Hormat sayangi dan muliakanlah pusaka. Den welas asih ing sapa pada. Hendaknya menyayangi sesama manusia. Muliakan ing tetamu. Hormatilah para tamu. Berikut tadi semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa dukung supportnya supaya channel Pinangeran semakin berkembang. Terima kasih Kang Ayib atas waktu. Semoga Kang Ayib selalu sehat dan tetap memberi video-video yang bermanfaat lagi. Channel Pinangeran YouTube Kang Ayib Reporter Padu Center. Terima kasih.